Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Petan TV. Jangan lupa subscribe dan like. Hari ini kita buat resipi gulab jamun custard. Ini adalah koya. Kita buat dari susu 1 kilo sampai tinggi 1 mangkuk. Kita kecau-kecau susu sampai dia jadi pekat. Nama dia koya. Suji 2 sudu. Tepung gandum 3 sudu. Setengah sudu buah pelaga, kita kecau-kecau bagi sama rata bahan-bahan. Koya kita telah siap. Kecau bahan-bahan, kita ketepikan. Sekarang kita buat air gula. Air 1 cawan gula, setengah cawan pelaga, 2 biji teledi, tumbuk, lemon juice 1 sudu. Sekarang kita masukkan air. Masukkan air gula. Kita kecau-kecau sampai dia hancur. Kita kecau-kecau. Bila kita hancur, kita masukkan buah pelaga dan masukkan lemon juice. Ini ada susu 6 cawan. Kita masuk ke dalam periuk. Kita buka api. Sekarang kita masukkan gula 1 cawan kecil. Kita masak sampai jadi mendidih. Kita kacau. Nampak ni susu kita telah mendidih. Kita kacau. Ini ada custard 4 sudu. Telah hancur dengan susu. Kita kecau-kecau custard kita. Sekarang kita masukkan dalam susu. Sekarang kita kecau. Kita masukkan custard dan kita kecau-kecau sampai dia mendidih. Kita nanti jadi kutul-kutul. Kita kecau. Nampaknya telah mendidih custard kita. Masukkan gula jamun dalam custard. Sekarang kita taburkan badam. Sudah ditumbuk badam. Dan sekarang kita masukkan kismis. Hias. Selamat mencuba kawan-kawan.